jam 3:30 dari kamar mandi belakang konslet listrik itu. Oh, konslet listrik. Iya. Bangun-bangun aku udah gede aja dari kamar mandi belakang itu. Berarti dari kamar mandi ya? Iya, iya. Saat itu berarti Mbak sama pemilik di rumah? Pemilik di rumah. Ya posisi kita semua lagi pada tidur. Terus kan mati lampu. Pas mati lampu keluar kamar, posisi di belakang udah kebakaran. Api udah gede. Api sudah besar. Udah besar. Lalu sempat keluar ya? Keluar ya? Iya. Ya untungnya kebakarannya dari belakang. Kalau dari depan kan kita nggak mungkin bisa keluar. Iya. Karena posisi itu apinya udah menjalar ke atas ya. Tadi saat kebakaran ada suara seperti ledakan gitu? Ada. Kayaknya dari tabung gas yang di kamar mandi itu. Kronologisnya itu terjadi kebakaran kurang lebih antara tengah 4 itu dihuni orang-orang lansia satu, terus obatnya satu. Terus kan kondisinya mata sok ya, jadi tanya ya gelam biar yang jelas kepada alhamdulillah tadi tengah 8 sudah ya, selesai, sudah sempurna dengan dibantu oleh pemadam dari Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Alhamdulillah sukses. Kabupaten Brebes juga datang, 2 mobil, Tegal juga 2 mobil, dari kita kerahkan semua. Ya ada kurang lebih ada 6-7 mobil pemadam kebakaran. Kemudian api berhasil dipadamkan jam berapa itu? Api dipadamkan tuntas itu sekitar kurang lebih selesai ya, kurang lebih jam 7 udah sempurna. Tapi tidak ada korban ya, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban. Kalau dugaan penyebab apa, Pak? Untuk sementara, listrik untuk sementara. Tapi nanti dari tim Polres ini barusan datang di lapangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.